diketahui grafik parabola dengan A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini, gitu ya. Selalu di atas sumbu X, letak grafiknya. Kalau letak grafiknya selalu di atas sumbu X, cirinya ada dua ya, D-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0 ya. A ini maksudnya A ini nih. Oke. Jadi A kurang 2 harus lebih dari 0, A harus lebih dari 2. Oke. Kemudian untuk D-nya, D kuadrat dikurang 4, AC kurang dari 0 ya. D-nya ini adalah, ini kalau dikeluarin nih, min 2 kurung 2A kurang 3 bukan ya. Ini segini. Oke. Berarti kalau dikuadratin min 2 kan 4. 4A kuadrat min 12A tambah 9 ya. Ini baru B kuadrat. Dikurang 4AC. Wah, AC-nya kita kali ini. Ini sama ini. Coba dikin kakak 5A kuadrat. Kemudian min 6A min 10A. Jadi min 16A. Setuju? Min 6A min 10 min 16A ya. Ditambah 12. Ya, harus bagaimana? Kurang dari 0. Boleh pertaksamaan kedua ruas dibagi bilangan positif yang sama. Bagi 41, bagi 41, 0 dibagi 4, tetap 0 ya. Berarti ini jadi 4A kuadrat dikurang 5A kuadrat min A kuadrat. Min 12A dikurang min 16A jadi plus 4A ya. Kemudian 9 kurang 12 min 3. Lebih kecil dari 0, A kuadrat min 4A plus 3, lebih besar dari 0 ya. A kurang 1, A kurang 3. Berarti untuk syarat D kurang dari 0-nya dipenuhi oleh A kurang dari 1 atau A lebih dari 3. Padahal dia maunya A lebih dari 2 ya, berarti kan 2 adanya di sini nih. Kalau ini syarat ini mau dipakai juga, lebih dari 2 kan di sini ya. Berarti yang dipakai cuma yang ini aja karena harus irisan antara syarat ini sama syarat ini ya. Syarat ini dapatnya ke kiri ke kanan, tapi syarat ini dapatnya ke kanan aja dari 2, berarti irisan yang ini ya. Jadi A lebih besar dari 3 ya, atau jawaban yang C.